JJ, Ririn, dan Jamie Circle bakal tetap bareng selamanya. Janji, kalau Ririn gak ada tetap bareng. Jangan apaan bilang sih? Gitu, Ririn. Sama Ririn juga lah. Mau kemana emang? Siapa tahu Ririn diculik perih terus dibawa ke kayangan. Fiksi banget sih. Perinya itu Ririn sendiri. Dan ini adalah kayangan. Mati di depan JJ. Papa. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey loversku, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku, Maya Nadia. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian selalu ya. Amin. Oke guys, di video kali ini aku bakalan reaction video dari channelnya Ehlija lagi guys. Karena emang aku sesuka itu sama video-videonya Ehlija guys. Keren banget pokoknya. Sama alur ceritanya, sama animasinya, sama pemain-pemain itu guys. Gemesin banget semuanya guys. Dan yang terpenting itu yang Jamet Circle-nya itu. Apa itu? Nah yang aku reaction kali ini yang video-video lanjutan yang belum aku reaction guys ya. Jadi kita reaction bareng-bareng dengan aku. Tapi jangan lupa buat subscribe dan support terus Ehlija yang mau subscribe guys. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita ke videonya, let's go. Oke, hari bete. Kenapa guys? Abang orgil tuh lagi dengan bet gue agak lain. Apa cups Jack? Hah? Ya, siapa apa itu? Cups-nya? Ini orang masih ngikutin gue aja anjir. Cobain dia. Cobain apa anjay? Suruh dia ngikutin lo yang kocak. Ah, paham. Cebel apa imuci aku? Cebel apa imuci aku? Itu siapa, guys? Lu lihat imut-imutnya. Cebel apa imuci aku? Cebenaya. Cebenaya ya. Imut buci, cubit. Ya udah cubit aja, bawa balik juga. Bungkus. Rese lu monyet. Suka jika tepalapan gak lo? Hah? Ye, ditanyain. Oh, si lu siapa? Lu suka Flora berantem lu sama gue lu. Dia suka Agnes aja. Lu suka Agnes sama lu, gue blondein lu ya. Rip JJ ntar. Biarin. Apa sih? Buset. Aja ketakutan. Gila cok, mati gue. Nih duit lu beli makan. Jangan lu makan. Lu beli makan. Tuh abang lu ngasih duit tuh. Nah, jadi abang nanti lu makan ya. Cekebananya. Cebananya. Kamu lagi apa sayang? Lagi. Udah mau tidur. Astaga sleep call lah. Gak ada. Habis kuota. Udah besok aku jemput ya. Iya. Yeah. Cak. Yuk. Kamu kesini pakai apa? Grab. Terus? Apanya yang terus? Le, lu mau jemput gue kan? Lah kalau lu sendiri pakai Grab gue gimana? Logika anjir. Gampang Cak. Lu jangan marah-marah. Gue nekan juga lu ya. Abang gue pinjem motornya buat antar pacar nih. Terus? Ntar gue jemput. Terus abang antar gue. Hah? Gimana abang? Maksudnya? Motor lu gue pinjem. Gimana sih? Motor lu gue pake, gue pinjem. Ya ntar lu maling gila. Gak mau lah. Ada gitu tambang gue maling? Ada. Berantem mah berantem. Mau lu apa sih Cil? Motor lu gue pinjem. Motor lu gue pinjem. Motor lu gue pinjem. Gak mau gue. Pelit lu. Akrab gitu. Yee songong lu. Yaudah gini aja. Kenapa gak keliatan aja? Berang duitnya. Yaudah lu usah jemput. Ekot servis aku sayang. Buka lu. Pajuan. Iya. Cemot bete-nya udahin dong. Gua gak bete, diam lo. Itu apa? Lu mikir. Ada gitu orang jemput jadinya boti. Boti. Tolol. Gue cewek anjir. Iya. Weh, adek lu dateng nih. Gua gak punya adek. Minta duit. Kok? Sejak kapan dia adik lu? Dia bukan adek. Lu ketawa? Oh iya, dia adek aku, Cak. Dekku. Dekku. Cekebanaya. Cebanayanya. Thank you, Jack. Karena kesuka-suka. Jadi gak bete lagi. Aku akan selalu berada di sini. Walau di dalam keramaian. Tak apa tak kau sadari. Karena kesuka-suka dirimu. Hanya dengan bertemu denganmu.
adalah sempurna. Lu tahu yang semacam kejuaraan slap gitu gak? Saling nampar. Sumpah pengen ikut gue. Gue gak mau menang, udah nampar langsung nyerah aja. Lu tuh cuma pengen nampar kan? Iya. Yeah. Tampar muka gue. Astagfirullahaladzim. Gue bercanda. Astagfirullahaladzim. Udah. Aku gak suka dikituin. Aku gak suka dikituin. Bisa jalan yuk. Yaudah nanti Jaji kasih tau yang lain. Berdua aja. Kenapa? Maunya berdua. Boleh. Bisa Jaji jemput sorean. Sini lo, ada, kesel gue. Ada. Omoy, ambil nih laki. Serah lo mau ngapain. Mau. Cewek ini apa sih? Lo main sol kan tadi malam. Astagfirullahaladzim. Ngaku lo. Siapa sih yang bilang? Eja. Sungguh perkataan Eja itu dia benar my wife. Gue bukan bini lo. Ntar juga lo bini gue. Aku gimana? Tua lo. Tua lo. Eja cuma fitnah. Dendam karena aku tampar tadi. Lo kenapa nampar Eja? Lagi pengen. Gak boleh nampar orang sembarangan. Kok kamu nampar aku? Cara gue ngedidik lo. Tuh dengerin. Kamu nampar gue. Berantem sama gue. Berantem. Lo nonton film, ke akuarium, kafe yang tenang, time zone, foto bus. Oh banyak banget Ririn. Kita bakal ngelakuin semuanya Rin. Di naskah versi novel digitalnya, orang baik yang paling disayang ini bakal mati Rin. Dia nyembunyiin penyakit diderita untuk orang terkasih dan teman-temannya gak melihat dia dengan rasa sedih atau iya, indah gitu. Iya. Jadi sampai akhir, dia hanya bahagia, hanya pengen ada suka di antara mereka. Dia kita. Beda banget dong. Berbalik dia kita. Soalnya di novel, ini dia beneran mati. Iya. Beda aja. Oh dia gak, belum ngeh JJ. Kayak Ririn. Becul. Becul. Banget, ya Allah. Keren. Ini mah gampang buat Ririn. Ampun sepuh. Aku mau lebih lama. Lebih lama. Ririn mau kemana? Aku gak apa-apa. Aku baik-baik aja. Nggak boleh. Aku sayang. Keluarga cemara. Besarin anakku umur dari panti asuhan. Kita nggak sekaya itu. Aku capek kerja! Aku sempurna. Sekarang adalah sempurna. Sehat. Keluarga cemara. Teman-teman. Tuh pengen punya keluarga cemara juga. Oh, lebih lama. Seru ya hari ini. Jaja, makasih. Gak perlu. Kapan aja bisa gini lagi kok. Kapan aja? Yes. Kalau bisa. Ya bisa lah. Oke, Je. Kenapa gak cerita aja? Kemarin sama teman kita punya drama. Ada Ririn yang netral dan berusaha buat perbaikin hubungan kita lagi. Kita betul Ririn. Oh, iya sih, berperan enggak penting guys, Ririn. Kita butuh kita. Tanpa Ririn juga bakal baik-baik aja kok. Sekalipun sampai tua nanti, tetap akrab ya. Gak boleh asing. Pasti. JJ, Ririn, dan Jamie Circle bakal tetap bareng selamanya. Janji, kalau Ririn gak ada tetap bareng. Jangan apaan bilang sih gitu, Ririn. Sama Ririn juga lah. Mau kemana emang? Siapa tahu Ririn diculik perih terus dibawa ke kayangan. Fiksi banget sih. Perinya itu Ririn sendiri. Dan ini adalah kayangan. Mati di depan JJ. Bapak. Kenapa? Kereta kedewasaan tak sempat ku naiki lagi. Melihatnya berlalu, ku rasakan sakit dalam hati. Ajari aku sesuatu, rasa sedih bila. Oke guys, jadi segitu aja video Rizna Hukai. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa buat support terus dan subscribe yang subscribe Elijahnya guys. Karena makin seru dan aku bersabar sama cerita-cerita yang lainnya karena emang keren banget. Dan kalian jangan lupa buat nonton semua episode-nya dari awal episode, pokoknya wajib banget buat ngikutin
karena nggak akan nyambung kalau kalian cuma nonton video ini aja. Harus yang dulu-dulu biar kalian tahu asal usulnya kayak gimana, guys. Biar seru. Oke, guys. Terima kasih nonton sampai habis. Bye, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.